Senyores, senyores, Johnny, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Ketawa aja ini cukup renyah karena memang menurut sebagian orang Toyota Fortuner ini adalah salah satu mobil idaman ya. Jadi buat yang mau mulai-mulai kaya, yang udah mulai-mulai megang duit nih, ya kan, katakanlah lu pegang duit 100 juta, lu punya income sebulan 20-30 juta, lu pingin buru-buru pingin nyicil Fortuner karena lu pengen status sosial lu naik. Karena memang sudah pada umumnya ketika lo menjadi manusia yang sudah bekerja keras, lo pasti butuh yang namanya pengakuan. Itu sudah menjadi sifat alami manusia. Jadi ya kalau kita ngomong Fortuner ini sudah dibikin menjadi karakternya mobil orang mapan di Indonesia, ya yes it is, ya kan? Oke, kita punya dua Fortuner di samping gua. Ini adalah Fortuner 2,8 GR. Tapi kita akan bahas ini terakhir, karena kita punya 2,8 GR. Sorry, ini 2,4 GR 2021 yang apa namanya, boleh dikatakan ini sudah tidak ada produksinya lagi, Om. Sebenarnya yang ini juga udah nggak ada sih, karena yang baru sekarang sudah menjadi Fortuner 28 Leader. Jadi Fortuner 2,4 GR 2021 ini mesin 2GD, tetapi dari secara eksterior itu sudah seperti Fortuner 2,8 GR. Perbedaannya gini, kalau di mesin 2GD FTV itu CC-nya itu 2400. Jadi kalau kita ngelihat dia punya tenaga, ini sebenarnya 149 horsepower roughly. Kalau yang ini itu sekitar 203 horsepower. Artinya kenaikan tenaganya itu sekitar 35%. Tetapi kalau kita lihat Fortuner 2,8 GR, gua hampir nggak pernah ketemu usernya yang masih menggunakan solar subsidi, Om. Iya dong. Nah, tapi kalau 2,4 yang 2GD ini biasanya orang masih menggunakan solar subsidi. Walaupun Fortuner di sebelah gua ini sampai kilometer 45.000, ownernya belum pernah menggunakan solar subsidi. Ya kan, cukup oke lah pakainya, ya kan. Dan ownernya juga cukup royal. Ketika membeli mobil ini, dia langsung berpikir, langsung aja deh gua kasih peredam full menggunakan noise kill. Jadi dia menggunakan noise kill di bagian fender, kiri kanan, bagasi, pintu, dan lantai, serta atap. Jadi ya owner sebelumnya juga berpikir, ah kalau gua pasang peredam mungkin mobil ini akan duduknya juga seperti mobil Eropa. Ternyata memang tidak bisa dipungkiri, dia biasanya pantatnya naik mobil GL, Mercy. Begitu naik ini dia bilang nggak enak banget, ya kan. Akhirnya dari 2021 si Om beli mobil ini, lalu langsung dikasih ke anaknya yang cewek, Om. Terus iya, anaknya yang cewek, usut punya usut. Kemarin gue cerita sama si Babe, ganti mobil Innova Zenik tipe Q. Jadi pikir, ah udah Fortunernya dijual aja. Dan Fortuner ini pajaknya juga panjang, sebelum dijual pun ownernya baik, Om. Diperpanjangin pajaknya sampai bulan 10 tahun depan. Jadi lo pakai mobil ini udah tinggal nggak usah bayar pajak, karena biasanya kalau lo beli mobil tuh kan lo langsung dibebani sama bayar cicilan. Bayar ya terserah ya, mungkin kalau lo ya kalau lo misalkan lo beli kredit, lo langsung bayar cicilan di bulan depannya. Karena biasanya kalau di Euros itu lo mau kredit, kita bayarnya ADDB, angsuran dibayar di belakang, bukan ADDM, angsuran pertama udah masuk ke dalam total DP. Dan rata-rata biasanya kalau beli mobil Fortuner itu di Eurohouse, DP sekitar 20% cukup sih, 80 jutaan. Kalau di DP 10-15 juta, nggak ada di Eurohouse. Karena memang kita sendiri juga nggak mau ambil fasilitas kredit, sorry om ada mobil, yang boleh dikatakan kurang rasa self of belonging. Kalau lu beli Fortuner begini, DP 10 juta, pasti lu makanya juga asal-asalan. Nah, kasihan juga mobilnya satu, dan yang kedua juga maksudnya, orang yang punya duit segitu, lu mau nyicilnya juga pasti pot-potan. Pasti mereka juga berpikir, ah udah gue modal nekat beli segini, ya kan. Ini. Tapi kalau lu DP-nya minimal 20% sampai 30%, pasti pakai mobilnya juga lebih disayang dibandingkan dengan lu yang DP cuma 10 sampai 15 juta untuk mobil harga yang hampir setengah miliar. Oke, ini harganya 400 jutaan dan itu 500 jutaan. Tetapi kalau kita boleh ngelihat, Om, tampilannya sama. Hanya saja di bedanya, di bagian sini tidak ada logo 28, terus tadi yang sudah gue bahas di poin pertama, mesinnya juga beda. Dan yang kedua, ini mobil di bagian eksteriornya sudah gue modif, di bagian peleknya yang tadinya 2-tone, ini sudah gue rubah menggunakan warna single tone black glossy, agar penampilannya sama seperti 28 GR yang 2023. Lalu di bagian handle-handlenya, ini gue ganti menggunakan warna black chrome, black chrome, black chrome. Dan juga kalau kita ngelihat Fortuner yang GR yang 28 2023 ini, dia sudah ada seal plate GR-nya. Nah, ini bawaan dari pabrik. Yang ini belum ada. Ini masih hanya bertuliskan Toyota dari plastik.
Kilometernya 45.000 sekian, 3 tahun pakai, artinya setahun 15.000 ya. Oke lah ya, cukup banyak juga dan juga nggak terlalu, sebenarnya nggak terlalu banyak sih, karena memang gue ketemu di marketplace itu rata-rata kilometernya average-nya 75.000 sampai 80.000 om. Kayak contoh, kayak kemarin yang gue punya Fortuner 2020 TRD yang udah gue modif mesinnya aja itu kilometernya 70.000 sekian. Itu pun gue pakainya sebenarnya hitung-hitung jarang. Tuh, tadi habis dicuci doang om. Oh, ada mobil om, Sang. Minggir lu, Sang. Lalu berbicara tentang warna, warna paling favorit di Indonesia itu Fortuner biasanya hitam dan putih. Dan kalau misalkan kita beli uang warna hitam, itu rata-rata, ya, apa om? Udah pasaran lah, ah? Bukan pasaran sih om, kalau misalkan hitam itu memang udah warna flagshipnya si Fortuner ya. Tapi kalau udah pakai hitam, strobo, plat dinas ya kan, taruh plat dinasnya yang warnanya merah, angkanya 5 tuh, udah pasti rekanan tuh. Nah, 80% tuh, aduh gue udah gak tau, dan kemarin yang cerita juga memang ASN-nya juga kan. Oke, lanjut, di bagian grill depan, kalau yang 2,4 GR atau 2,4 TRD, itu dia, TRD gue juga lupa, cuman kalau yang GR ini udah pasti, 28 GR 2022 sama 2,4 GR 2021 itu sama, dia tidak ada logo GR di bagian grill depannya. Dan kalau menurut gue pribadi, gue lebih suka polos begini dibandingkan dengan yang sudah model baru, sudah ada logo GR di bagian sininya nih. Ini nonjol nih om. Tapi sekilas kayaknya nih sebenarnya pasangan juga nih om. Apa iya? Hah? Iya, ada gote juga nih. Jadi kalau lo beli mungkin bisa ya, pasang gitu ya. Oke, jadi ini mobil udah siap pakai, pajak bulan 10, terus ada apa namanya, ban depannya udah gue ganti baru kemarin dengan ban merek yang sama, Dunlop Grand Track PT. Jadi harga ban Fortuner ini cukup lumayan menguras kantong juga om. Sekitar 1,8 juta, satu untuk Dunlop Grand Track. Kalau misalkan lo beli Bridgestone 2 HT, correct me if I'm wrong, itu pasarannya sekitar 2 sampai 2,1. Kalau lo punya budget lebih, ketika ban ini habis kan rata-rata pemakaian ban itu tergantung, ada yang sampai 50.000, ada juga ban yang soft compound dia 40 ribuan atau 30 ribu gede udah habis. Kalian ganti aja pakai Michelin Primacy SUV Plus, itu 265, 60, 18. Itu ban paling ideal ketika kalian punya Fortuner, pingin pakai dalam kota, sangat nyaman sekali. Tapi kalau dari segi harga, sekitar 2 juta besar sampai 3,2 tergantung areanya ya. Kalau kalian di timur mungkin akan agak lebih mahal dibandingkan kalian di pusat-pusat seperti di Jawa gitu. Jadi ya kalau lo mau ganti ban 12 juta udah cukup puas kan, tinggal lo tambah lagi ganti shock breaker. Yuk panas om, nyobain yang ini dulu. Oke, kita sudah di dalam kabin Fortuner 2,4 GR. Sebenarnya kita lebih interested buat ngebahas yang itu ya om ya. Tapi kalau dari segi harga, mobil ini lebih menarik dari harganya, karena memang Fortuner itu seperti halnya Fortuner VNT yang 2011 yang Grand, itu yang sudah berubah model om, dia itu non VNT kan. Sama mungkin kalau kita cerita di 2021 itu sama seperti Fortuner 1GD, 1GD ketemu 2GD. Jadi 1GD itu ibarat kata seperti teknologi VNT pada masanya, dan ini masih mesin 2KD biasa gitu. Itu ini analoginya aja ya. Lalu dari segi interior dan juga kenyamanan, suspensi dan lain-lain yang tidak ditulis by the book, memang Fortuner setelah 2020 ke atas tuh memiliki improvement dari bantingannya tuh lebih firm, udah gitu dia punya kedap lebih kedap, walaupun sebenarnya nih udah ditambah peredam, jadi mungkin orang di luar teriak juga nggak kedengeran gitu kan. Tapi I don't know the exact details, tapi memang mobil ini tuh yang baru tuh lebih nyaman dibandingkan dengan Fortuner yang masih interiornya warnanya coklat om. Lu berasa gak sih? Waktu memang lu detail-detail kan, lu ngambil detail berasa gak? Memang iya. Iya, itu dia makanya gue bilang, oh berarti orang-orang tuh sekarang gue lihat marketnya lebih banyak nyari yang secondnya seperti ini. Dan juga memang di 2016 sampai 2019-20 awal itu kita nyari Fortuner yang joknya masih coklat itu udah mulai susah nyari yang kilometernya masih bisa kita jual kembali om. Sebenernya gini, kita beli yang 100 ribuan pun bisa, ada juga yang beli om. Tapi memang kan signature Euros itu kan kilometernya lumayan lah ya, masih bisa ditelan gitu ya kan. Jadi mau nggak mau kita belinya yang kilometernya masih cukup wajar, dan kadar batas toleransi wajar kita tuh antara 15 sampai 25 ribu per tahun.
Kalau kita dapat 10 ribu atau di bawah 10 ribu per tahun, artinya antik. Dan yang tadi itu cukup antik, Om. Iya. Berapa kilometer, Om? 1.500. Nggak nyampe, 1.500. Jadi kalau dianalogikan, mungkin owner sebelumnya tuh nggak pernah kentut di dalam mobil, Om. Itu masih setirnya masih like new, John. Huh? Udah, gue megangnya takut. Iya, si Andre tadi megang setir gini nih pas bawa nih. Takut gue beneran. Tahu-tahu diri gitu. Iya, oke. Okay. Lalu kita lanjut di bagian interior. Sebenarnya secara keseluruhan garis besar, mobil ini tidak ada bedanya yang cukup signifikan selain dari seal plate, tetapi dari segi fungsionalitas di bagian sini driving mode yang 2.8 GR itu sudah ada 3 driving mode, eco, normal, dan juga power mode, dan ini masih hanya eco dan juga power mode, itu eco normal sport, sorry. Dan juga di bagian headrest itu 2.8 GR itu sudah dilengkapi dengan emboss GR di sini nih, Om. Tapi kalau misalkan kepala lu sering dekil, lama-lama tulisan GR jadi blackout. Habis nyemir rambut. Ya kan? Jadi kita kalau apa namanya, Om, di kalangan, maaf ya, kita kan kita tahu ya namanya kehidupan tuh pasti ada strata sosialnya juga, Om ya. Menengah ke bawah, menengah, dan juga kelas atas, ya kan? Kalau di kelas atas yang mungkin rumahnya di atas 500 meter, Fortuner adalah barang yang biasa, ya kan? Tapi kalau kita masih menengah, masih mahasiswa, terus lu kuliahnya yang mungkin masih apa? Ya, ya kan, maksudnya ya bukan gini loh, bukan kuliah yang mahal banget gitu loh, yang sampai 500 juta satu semester gitu, satu tahun gitu kan, yang kuliahnya masih puluhan juta, lu bawa Fortuner gini tuh udah, lu udah fuckboy sejati gitu, ya nggak sih, Om? Walaupun itu mungkin mobil bapak lo, ya kan, bapak lo pakai Senin sampai Jumat, Sabtu giliran bapak lo di rumah buru-buru dah lo ambil kunci mobil, ya kan, lu pasti pernah, John, di masa yang kayak gitu gitu loh, itu ya dia kan? Dia nggak sibuk kuliah, John, udah nggak sibuk kuliah lagi biasanya. Iya. Sibuk nyari mertua. Enggak, lo tetap kan, namanya lo weekend, ya kan, lo bawa Fortuner, lo berharapnya kan lo gagah gitu. Oh, iya. Walaupun mobil bapak lo, ya kan, makanya Om di rumah kalau punya Fortuner ya jangan kebanyakan stiker mobilnya, jangan pakai bumper yang non apa bapak-bapak banget. Kalau punya anak bocah bujang, ya kan, atuh kan pingin pacaran Om naik Fortuner, ya enggak. Cuman ya minimal sediain tisu basah dah, Om, di sini, Om, apa namanya, tisu kering, ya kan anak lo masih muda juga, ya. Nah, yang pusing itu sebenarnya gue, Om, punya anak perempuan, Om. Kalau ntar udah gede dijemput sama Fortuner generasi selanjutnya, kan gue langsung lihat ini. Ini pasti ada nggak bener nih, ya kan? Oke, jadi sekian mobil ini gue bandrol di DP. Sebentar gue cek ya, biar orang-orang teman-teman bisa ngitung juga. DP-nya itu 96 juta, angsurannya 9,6 juta, Om, untuk 5 tahun. Jadi kalau misalkan kalian punya duit 96 juta, ya kalian cicilannya cukup bayar 9,6. Kalau kalian pengen 4 tahun itu cicilannya sekitar 11 juta, kalau 3 tahun itu 14 juta. Jadi ini buat yang ini, nanti yang depan kita akan review. Yuk, let's go. Oke, sebut saja dia Silvi. Jadi dari perjalanan berkelana gua bersama gonta-ganti pacar, ya kan kita suka ganti Fortuner ya, Om ya. Kita udah pernah nyobain 2KD VNT Silver 2015 3 kali. Kita belum pernah cobain beli ya. Kan beda, Om, kalau lu nge-review sama lu beli sendiri itu beda. Yeah. 2.8 GR Silver ini belum pernah. Jadi ini 2.8 GR Silver ketiga kita di tahun ini, dan ternyata kita dapat yang kilometernya cukup aneh, Om. Kenapa aneh? Mobil seenak ini kenapa gak dipakai? Kilometernya 1.300. Dan ternyata usut bin usut begitu gua datang. Kan tadi gue dapat dari makelar, makelarnya ada berapa tuh tadi? 1, 2, 3, 4, 4, Om. Gila. 4. Dan yang makelar pertamanya itu BMW, makelar BMW M Series. Jadi si beliau yang punya mobil ini ternyata mau beli BMW X4M. Kita ketemu kan? Begitu ketemu, dia ngomong, ini gue muka lu nggak asing nih katanya si omnya kan? Oh iya, Johnny my friend, kata dia. Dia tahu kan gitu kan? Dalam hati gue, Om, kenapa gak langsung kontak aneh aja, ya kan? Tapi ya itu, Om, yang udah dibilang, rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Yeah. Dan juga maklarnya berempat itu tadi gak banyak nuntut yang aneh-aneh, Om. Karena gini, biasanya kalau maklarnya sudah empat kepala nih, yang satu minta segini, sini, gini, sini, sini, akhirnya kita mau nego ke dalam susah, gak ketemu nih angkanya nih. Nah, ya kan? Dan juga yang kedua, biasanya kalau empat-empatnya ini gak mau nego langsung, biasanya gak jadi. Dan juga kalau yang punyanya rese gitu kan, gue juga ada banyak tipikal orang juga kalau kita lagi survei mobil. Contoh, gue datang ke rumah orang, ya mungkin maaf ya kulit gue juga rada hitam, kadang-kadang gue pakai celana pendek gitu kan. Dilihatnya begini,
Ada tuh cinci John. Kayak gak percaya gitu ya. Iya, maksud gue gini. Lo lagi lihat gini nih. Terus lo lagi lihat gini. Lo bayangin deh, lo lagi lihat mobil terus lo dilihatin terus dari jarak mungkin sekitar 50 cm. Enak gak sih, Om? Gak enak lah, anjir. Gak enak kan? Kayak gue kadang-kadang misalnya gini. Kalau yang mau beli mobil di tempat Your House itu, ya gue lihat orangnya bawa mobil sendiri gitu ya kan. Mobilnya diparkir, terus ya udahlah, gue pikir kalau mau test drive aja, gue kadang-kadang gue kasih tes aja sendiri, Om. Biar lebih enak gitu kan, lebih nyaman. Karena lu lihat mobil atau lihat barang kan ada juga tipe orang yang gak demen diliatin. Terganggu gitu. Iya, yeah, gitu. Oke, lanjut ke poin cerita si Om yang tadi ternyata tahu Johnny my friend. Jadi si Om itu beli mobil ini dulu awalnya tadinya pengen beli Zenik. Cuma dia masih punya rasa kalau di bahasa Hokian tuh bokam gue, Om. Aduh, harga 600 juta lebih, kok dapetnya masih tetap Kijang Innova gitu loh. Akhirnya dia tetap beli Fortuner, dan memang kalau kita ngelihat garasi tadi di kantornya itu, memang dia nggak suka warna-warna hitam atau warna-warna putih. Apalagi putih yang non-mutiara seperti putih pada Fortuner JR, dia kurang suka. Jadi dia pikir silvernya Fortuner bagus, dia beli ini. Dan kebetulan memang Johnny sangat suka silver kan. Jadi ini adalah rekor terbaru kita dapat Fortuner second, umur 2 tahun. Kilometer 1000. Sebenarnya bukan 2 tahun sih. Jadi mobil ini tuh pajaknya bulan 4 dan mobil ini nicknya 2022, Om. Jadi kalau secara looks itu udah seperti spek 2023. Dia peleknya sudah single tone yang tadi gua udah cerita di awal video, udah ada logo GR-nya, dan dua-duanya ini plat nomornya juga plat nomor Vibes OKL, Om. Yang ini 3 angka 1 huruf ganjil. Yang itu 4 angka 2 huruf genap. Itu pajak bulan 10, ini pajak bulan 4. Kilometer 1000 sebenarnya lu mau jelasin apa sih, Om? Ya udah, ya kondisinya aja, Pak. Iya, kondisinya aja. Makanya kan gua dari tadi sebenarnya lebih cerita ke perbedaan antara 24, 28, 24, 28. Ya. Bensinnya sekarang dex-nya 13.500. Cetiau kali, Om, ya sekali sih ya. Iya. Ya cetiau lu pakai hari-hari ya kan. Tapi gua nanya, Om, ini mobil emang enggak pernah dipakai? Iya, mungkin seminggu masih 3-4 kali. Gua bilang intervalnya banyak dong, Om. Kenapa kilometernya cuma 1000? Jadi jarak antara rumah sama kantor itu enggak nyampe 8 km PP. Dekat enggak, Om? Dekat lah. Dekat. 8 kalau sehari sebulan seminggu 3 kali, 8 kali 3 24, 24 kali 4 berarti ya cepet kan? Berarti dia paling sebulan pakai 100 kilo. Ya 12 bulan 1200. Iya, 1200. Iya. Itu kan dia nggak mungkin pakai seminggu 3 kali juga, mungkin pakainya jarang-jarang juga. Makanya yang gue bilang, karpet belakang, dia bilang supirnya juga nggak pernah bawa mobil. Jadi cuman selalu si Om yang bawa. Tuh. Ini tadi gara-gara lu yang masuk doang nggak di dalam nih, ambil detail kan nih. Ih, joknya nih, buset, Om. Nih, lu pegang. Gue takut, Jon. Tapi memang Fortuner itu dari yang awal-awal 2016 itu kayaknya yang bagian leathernya asli itu cuman bagian tengahnya doang nih, Om. Bagian sininya tuh enggak kayaknya ya, Om ya. Semi kulit ya. Si Omnya begitu gue lihat, ih gila, showroom kerjanya bagus banget kan. Jualan kulkas, Om. Kulkasnya berapa, Om? Keren. Hah? Keren. 500 juta. Iya, gue bilang nih beli 2 pintu, 1 pintu kan 200, yang buat wine-nya 300 gitu kan. Gue bilang, Om Dim, ini beli 4 pintu kebeli rumah lu nih, Om. Mau tukar gak rumah lu jadi kulkas? Lu tidurnya dalam kulkas Audi kan, Om. Anjing, gue bilang. Ya itu makanya dulu gue bilang, di atas langit masih ada langit, ya kan? Lu kulkas dari Jerman kan, mungkin ya kalau rumah lu udah di atas 50-60 miliar lu beli kulkas gitu, ya iya, nggak ada harga ininya juga kan. Karena lu semakin lu kaya, lu semakin perhatiin kesehatan lu, ya kan? Sedap. Ya kan? Lu mungkin nggak mau minum lagi air dari warteg atau dari mana, ya kan? Anjay. Iya kan? Ya, nggak gini, Om. Tapi ya, ada juga yang orang kaya yang masih hidupnya juga kayak gembel gitu, ya kan? Maksudnya bukan kayak gembel, artinya mereka itu masih gaya hidupnya sederhana aja. Kayak contohnya yang punya jarum itu masih, katanya yang di warteg itu masih. Oh, iya. Iya kan? Hmm. Ada juga, tapi orang yang istilahnya asetnya, misalkan 10 juta ya kan, utangnya 500 juta tapi dia gaya hidupnya perlente gitu. Ada, John, ya kan, tergantung lu mau jadi orang yang seperti apa. Oke, okay? Señores, Johnny my friend, welcome back to my vlog. Kali ini kita bakal nge-review kedua tentang Fortuner GR 2022 kilometer 1000 yang sudah dimodifikasi sama pembelinya. Jadi gini ceritanya, kemarin sebenarnya vlog ini udah mau tayang 6 hari yang lalu, tapi pada saat mobil ini belum diiklan, ada salah satu pedagang besi tua, Om, kita sebutnya, Om, Pak Haji, Om. Pak Haji itu datang iseng sebenarnya ke sini, pengen beli Fortuner VNT 2013 yang kilometernya kemarin 74.000 kalau gua 70.000 kalau gua nggak salah ingat.
Lalu dia ngelihat, ih Bang Ben, ini istri Pak Haji ini ngelihat warnanya silver bagus banget. Dia bilang kan, kok mobilnya masih mulus. Oh ternyata kilometernya baru jalan 1000. Ya kan, nah namanya suami sayang istri kan, walaupun dia dagang besi bekas kan, orang Madura om. Wih, pedagang besi bekas dari Madura mah rata-rata tuan takur bos, ya kan. Ya udahlah, untuk memenuhi keinginan sang istri, akhirnya membelikan Fortuner GR. Walaupun dia juga sudah punya Toyota Venturer om di rumah, ada Pajero baru, ada Honda City RS, ya kan. Cuman rasanya pengen punya Fortuner lagi. Karena beliau dulu pernah punya Fortuner GR 2800, cuman sempat dibayarin sama partner bisnisnya om. Mungkin ditukar besi tua kali ya, besi baru kita kan nggak tahu ya namanya apa namanya pedagang besi tua om. Jadi dia beli besi baru lagi nih. Oke, lanjut singkat cerita, 6 hari yang lalu setelah deal dengan angka yang cukup oke antara gua dan beliau, beliau memutuskan untuk melakukan modifikasi. Yang pertama kali dia lakukan adalah melakukan penggantian warna black chrome yang ada di depan menjadi warna black glossy full. Jadi kalau lu lihat, ini tadinya warnanya black chrome, ini diganti menjadi warna black glossy. Tampilannya langsung sangar, Gom. Iya, jadi kalau lu lihat tidak ada lagi aksen chrome di bagian depan, ini semuanya black glossy, hanya ada warna chrome di bagian dudukan plat nomor karena beliau minta, "Om, biar keren Om, biar kesannya apa rapi." Jadi dia minta dipasangin dan dibelikan dudukan plat nomor dinas seperti ini. Ada nggak sih di Euros Custom? Ada, John. Jadi kalau buat teman-teman yang punya mobil Fortuner, Pajero, kalian mau modif-modif ke di Euros tuh bisa. Ini juga contohnya nih, Pajero Dakar yang kilometer baru 10.000. Rencananya mau kita review, tapi nggak tahu ownernya bakalan kasih apa enggak. Nanti gue tanya ke Andre dulu, karena kebetulan Om Dimas lagi... Lagi apa, Om? Oke, okay, gue biarin aja lo jokok terus. Kalau gue sih lari tiap hari enak jangan gini ya kan. Lagi BU ya, butuh duit. Yang namanya juga libur dan juga di bulan pelantikan presiden ini nih om. Hampir semua lini bisnis merasa apa namanya lagi transisi jabatan mungkin ya. Sepi ya. Ya udahlah kita syukurin aja om. Mau gimana lagi ya nggak. Oke okay, lanjut di bagian sininya pelek. Ini bannya masih baru, Gres John, orang baru jalan 1000 ya kan. Si Babe, Pak Haji bilang, aduh pelaknya kurang ganteng nih kalau nggak diganti. Tapi si Babe namanya pedagang besi tua kan, pinginnya pelaknya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu, apa namanya om, jelek. Akhirnya kita pilih yang di tengah-tengah nih om. Ini menggunakan NK RPT1 tapi replika yang hampir mirip sama original. Jadi ini adalah salah satu pelek replika yang kalau dilihat secara kasat mata kurang lebih sama-sama NK RPT. Apalagi speknya juga cukup oke, lebar 9, offsetnya 20. Jadi kalau kita kandasin mobil ini tuh pas. Jadi biasanya kalau lu mau kandasin Fortuner, kalau lu pakai ET yang rada kegedean, misalkan ET 0, lebar 9,5, mobil itu jadinya kedodoran. Tapi kalau ini menurut gua masih cukup oke lah. Terus Pak Haji minta di detailing lagi, ulang, kita coating full semuanya. Lalu dia bilang, Bang Ben, ntar kalau gue bawa besi tua di dalam biar nggak kotor gimana, ya kan? Gue, sorry ya Pak ya, bicara-bicara terus ya. Nih, tuh. Jadi karpetnya dirubah menggunakan bahan 4D. Aduh, anjing. Kena cutter, hobi. Kayaknya cutter ya, lo pegang? Iya, gue nggak tahu, Jun. Gue pikir itu loh. Siapa nih naro cutter nih? Pas ini bahaya, aduh. Ini ada 2KD juga nih, om. Tipe V, jarang nih. Aduh, perih, John. Kirain logo itu, Euros. Ah, iya, gue pikir biasanya ada jepitan logo Euros ya kan? Iya. Nah, ini diganti dengan karpet model Astra, lalu menyebut 4D, 5D, 7D ya kan? Mungkin kalau 7D sampai plafon kali karpetnya ya nggak? Ada baunya kali. 7 dimensi ya kan? Terserah deh lo mau lewat. Cuman ini salah satu karpet yang menurut gue masih cukup oke untuk dipakai. Karena dia ada velcro di bawahnya nih om. Iya. Jadi, iya udah gitu kalau lo mau beresin kan lebih gampang. Sakit juga om. Oke, kayaknya tadi cutternya berdiri gitu nih dari tukang stiker si Amir nih kayaknya nih. Hah? Betadine. Papa ntar baru kita bikin lagi deh. Mulus John, ini salah satu mobil yang anak-anak bilang molesnya nggak perlu susah-susah kok katanya. Ya cuman orang 1000 bos, jadi dari beli ownernya mungkin kena hujan juga nggak pernah kali ya kan. Yeah. Yang kayak gue bilang di vlog beberapa hari lalu, kentutnya nggak pernah kayak di dalam mobil. Nah, lalu filter udara nih, ini gampang nih John, kilometernya asli John, 1000 tuh filter udara kertasnya masih bagus tuh. Ya kan, diganti pakai sprint filter. Jadi sprint filter itu salah satu filter udara
keluaran dari Itali. Ini sebenarnya spesialis di mobil motor-motor balap, Om. Cuman dipakai di sini juga lebih enak. Karena dia lifetime, Om. Jadi lo nggak perlu ganti filter kayak gini lagi. Terus lo kalau bersihin nggak perlu pakai obat, pakai semprotan udara bisa. Yuk kita lihat depannya. Kebetulan ada yang warna 1000, terpengaruh sama istri kan. Oh. Iya, biasanya kan memang kalau laki-laki sejati itu sayang istri, Om. Ya kan kayak bini lu minta Camry ya kan, lu mau beliin juga ya kan. Aduh, sakit, Om. Sakit, Jan. Infeksi lu. Cuci dulu. Diludahin dulu, Om, diludahin. Enggak gitu, Teng. Konsepnya. Oke, ini filternya. Jadi kita akan kasih komparasi antara filter aslinya dengan filter yang sudah diganti replacement. Ini harganya 1 jutaan. Jadi filter udara buat 2GD itu banyak, ada yang harga 800.000, 400.000, dan Sprint ini salah satu filter yang harganya cukup mahal. Tapi sudah cukup banyak juga yang bilang kalau filter Sprint ini cukup puas untuk dipakai dan juga maintenance-nya gampang. Karena kan gini, Om, kalau lo mau bersihin pakai minyak lagi dan lain-lain lagi kan kadang-kadang lo ribet. Lo perlu effort gitu ya kan. Kalau ini lo tinggal pas lo lagi ngisi angin, lo, Pak, buka apa? Bentar, Pak. Isi. Set, dibuka gitu. Tinggal di bersihin gitu, Om. Ya, si Babe kan bilang, udahlah daripada beli yang legender, istri saya kurang suka katanya. Yang model baru, modelnya kayak Corolla Altis. Kayak saya beli yang GR biasa aja. Ya memang menurut gue sih lebih bagus yang ini ya, tapi secara technically ya lu 660 juta beli baru ya kan, berasa juga pedas gitu. Dia bilang 500 jutaan dapat yang baru ke kilometer 1000, ya enggak? Gue bilang, Om nih, kalau udah naik vlog sih sayonara nih, Om, ya kan? Jadi harus segera diputusin nih, jadi enggak nih. Nah, kalau cara gampangnya, lu beli Fortuner antik nggak antik di 2021 itu ya, kalau lu mau tahu nih, misalkan lu curiga, kayaknya bempernya bekas repaint, sebenarnya gampang nih. Di bagian sini nih Fortuner, gue pikir kenapa ini, ternyata ini kayak lapisan cat di bagian sini nih. Kalau ininya udah nggak ada gotnya begini nih, artinya udah pernah repaint nih, Om, bumper belakangnya nih. Itu malah emang harusnya kayak gitu ya. Tapi nggak juga sih sebenarnya, kalau misalkan dia ada baret di bagian sini, itu kan kalau tukang cat yang jago tuh bisa ngesoles gini nih. Gitu. Terus kemarin gue juga sempat ketemu Fortuner, tadi gue udah cerita juga ya, 28 GR abu-abu kilometer 11.000. Parkirnya di pepet sebelah kiri gitu kan, Om, mobilnya, Om, di garasi rumah. Buku melihat dua kali sih kemarin ketemu Venturer abu-abu sama Fortuner abu-abu. Ih, abu-abu semua, Om, ya. Bagian kirinya tuh sininya nih. Itu udah bekas cat semua. Kalau bekas cat kita kadang-kadang kalau catnya masih bagus kita oke lah ya. Cuman di bagian dalam sininya nih bekas tabrak. Jadi ternyata kalau gua proyeksikan ya, itu kayaknya ketabrak tronton sebelah kiri. Nah, jadi hancur, pintunya ganti, terus di bagian sini, ini kan nggak bisa diganti nih, Om. Jadi sininya ada bekas las-lasan juga, terus masang ininya tuh nggak bisa presisi lagi. Itu sama sekali nggak bisa diganti panelnya, John? Kayaknya nggak bisa ya, tapi juga ya beli mobil bekas tabrak, plus minusnya mungkin kalau dapat harga lebih murah 20% ya udahlah ya. Tapi kan Indonesia, bro, ya kan, lo tinggal di mall sedikit. Tapi jalan. Laku gitu ya kan. Makanya kalau kita nyari mobil tuh capek, Om, bukan nggak capek. Ini ketemu si Om juga, ya rezeki juga kan dapat barang kilometer 1000, ya nggak sih, Om? Hari ini dia berangkat langsung ke Shanghai, mau jalan-jalan, Om. Mau beli kulkas lagi yang 500 juta, yuk cobain, Om. Bener kata orang ya, Om, ya. Yang perut memang masih lebih enak ya. Ini umur berapa ya kira-kira kalau Om bikin? Aduh, Om Dimas lagi musim kawin dan nanya. Udah nanyainnya begitu-begitu aja. Jangan, Om. Udah punya istri, Om. Nih, ininya masih mengkel, ya kan? Terus ini yang tadi gue bilang, Eco Normal Sport. Nih, perbedaan tenaga tadi 149 horsepower. Ini 203. Ini Eco Mode-nya aja bisa. Eco nih ya? Eco. Sama jambak Eco-nya aja. Setirnya tuh masih ngedof banget, Om, ya? Iya, tadi yang di bagian 24 GR tuh belum ada logo GR ininya juga ya? Belum ada. Terus si Omnya ini tuh, apa namanya, John? Biasa ya, mungkin udah rata-rata sih ya, orang yang udah segitu kayaknya itu OCD-nya tuh makin tinggi, Om. Jadi kayak bagian silplate-nya tuh dia stikerin lagi, ya kan?
Terus tadi sarung joknya pun ada sarungnya juga gitu. Jadi gue pikir ini asik juga ya, 1000 sarungnya cuma diambil lagi buat mobilnya. Cuman kalau lu tanya gua, untuk harian sebenarnya 28 ini tenaganya udah cukup. Tapi kalau lu mau nambah remap sama spring filter, jadi lebih dari cukup. Kalau lu mau lebih-lebih dari cukup, kalau kata Kote di Rev Engineering, sebenarnya cukup dengan penambahan stroker pump, nozzle yang bagus, remap, wah itu udah jauh lebih enak. Itu mungkin naiknya sekitar 70 horsepower daripada standarnya. Karena kalau sekarang ini posisi di 198 horsepower, naiknya itu sekitar 235-24. Jadi ketika lo udah nyampe di 280-270an tuh lebih enak lagi. Jadi memang, believe me or not, Fortuner itu tetap di bawahnya enak, oke. Tapi kalau lo nanya gua ke gua, penumpang itu ada yang demen naik Fortuner, ada yang demen naik Innova. Tapi mostly sebenarnya orang-orang tuh lebih suka naik Innova, Om. Mm-hmm. Lo sendiri sebagai penumpang lebih suka naik Innova atau Fortuner, Om? Kalau mungkin kalau sama keluarga gitu ya Innova lah ya. Lebih happy naik Innova ya? Lebih happy gitu. Kalau sama teman-teman mau ngejar waktu atau mau kelihatan keren. Iya, apalagi tinggal di ibu kota ya lo, kayak maksudnya lo punya mobil gitu kan, lo status sosial lo ya, kita nggak bisa pungkiri deh, lo bilang lo nggak mau sombong, tapi penampilan juga dinilai dari apa yang lo pakai juga, ya nggak sih, Om? Iya, kayak gue bilang, orangnya beli Fortuner nih, kadang-kadang ada yang nekat gitu bilang ke gue, DP 30 juta bisa nggak, Om? Gue iseng kan, gue nanya, boleh minta datanya nggak, Om? Buset, rekeningnya aja kadang-kadang 1 juta, 2 juta, berani gitu ya mau beli Fortuner gitu, Om ya. Makanya rata-rata, Om, kita bikin paket kredit 80 juta, jadinya tuh tetap DP-nya tuh bisa 150-170 juta yang ke your house gitu loh. Jadi memang benar-benar apa namanya, orang yang niat bayar gitu loh buat kredit. Gak tau ya, ini pengalaman gue juga. Ketika mobil udah kilometer 5000-an tuh rasanya tuh semuanya baru enak, Om. Ini gak tahu berlaku gak sama mobil yang kilometer 1000 tapi usianya sudah 1 tahun lebih. Ya, mungkin tambah stabilizer lagi cukup enak nih. Sini enak, Om. Thank you sudah belanja di Eurohouse dan juga Euros Custom. Lampunya belum diganti, putih nih. Kalau diganti baru ajib. Oke, jadi kurang lebih seperti itu vlognya. Terima kasih yang sudah nonton. Dan buat yang pengen modif-modif, langsung aja datang ke Eurohouse atau Euros Custom. Kita juga ada lini baru untuk body repair. Kalau teman-teman butuh body repair, bisa langsung kontak aja ke nomor Andre. Kalau gue pakai terus bisa jadi cenggo nih, Om. Ntar harganya turun lagi, ya kan? Ini karena tadi sampai gue ajak checker gue, si Verly kan, itu karyawan gue dari pertama gue. Dari gue pertama dagang mobil, Om. Itu jadi dari dia nggak bisa ngerti apa-apa, tapi dia memang anaknya kan niat belajar juga dan juga semangat ya. Dia ngomong, ini mobil yang pertama yang saya lihat cuma butuh waktu nggak nyampe 5 menit kok. Apa yang mau dilihat kok, kata dia ketawa-ketawa. Duh, ya bisa aja fair, kalau lu namanya jalan 1000, mobilnya bekas teguling ya kan, baru jalan keluar 1000, mabok, teguling, abis itu didiemin di bengkel setahun kan gak ada yang tahu juga. Ya mungkin gara-gara euforianya kan di kantor orang bagus gitu dia, jadi pikirnya bagus mobilnya. Tapi memang kita cek mobilnya juga cukup oke. Gitu, oke. Jadi buat teman-teman yang nggak suka sama tampilan Fortuner Leader, ya sebenarnya juga bedanya cukup jauh sih, 669 juta yang baru, ini kan masih di bawah 600, dan lu kilometernya 1000, oke? Terima kasih semuanya yang sudah nonton vlog Johnny Johnny, dan juga Om Dimas, thank you, sudah nginep 3 hari ya. Lu baik sama Euros, apa karena lu pingin ngejar offset lu? Nggak, gue seneng kerja aja. Oh! Kalau bohong, nggak apa-apa, John. Jadi kalau kita kerja, memang terkadang passion. Bukan. Terkadang gini, kita lupa, kita kerja kadang-kadang berasa capek. Padahal di luar sana juga banyak yang nggak punya kerjaan juga kan, Om. Kita pikir kita pulang masih bisa buat duit, ya udah. Ya kayak gue sih sebenarnya semua lah. Kayak Om Dimas mungkin mendambakan hidup gue, ya kan? Gue mendambakan hidup orang lain. Lu berasa nggak gitu, Om? Enggak sih, gue sih bersyukur aja. Enggak. Bacot. Baru gue lagi ngomong. Sekolah naik. Gini, gue ingat gaya lagi ayunan gini. Sekolah naik terus, Teng. Harganya, Teng. Pusing, gitu. Ya, John. Semua juga punya keluhan, John. Tapi gue pikir, ya, kita masih berusaha, masih kerja, kan. Ya, kita syukurin apa yang ada. Dan juga tetap, ya, apa namanya, mengatur kebiasaan yang bagus. Oke? Okay? Bye-bye.